Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue. Kali ini kita akan ngebahas masih dengan NPK yang 13827 atau NPK yang paling banyak direkomendasikan untuk tanaman TM di tanah mineral ya. Nah, jadi ini adalah sudah ini tulisan yang saya bikin di video sebelumnya ya. Ini sudah oke, apa perlu kita ulang? Oke lah, kita ulang. Mungkin teman-teman ada yang belum nonton di video sebelumnya. Kita jelaskan. Ini adalah dosis 9 kilo per pokok per tahun, NPK 13827 plus 0,5 P. Maka kandungan dari nitrogennya adalah 1170 bagi dalam 9 kilo memiliki mengandung 1170 gram nitrogen, fosfatnya 720, kaliumnya 2430, magnesiumnya 360 gram dan boratnya boron 45 gram. Lalu untuk jika kita mau pakai sebelum di video sebelumnya kita pakai urea sama TSP itu biayanya mahalan yang tunggal. Sekarang kita pakai ZA dan RP. Lalu untuk kebutuhan ZA-nya adalah ini N-nya hanya 21%. P-nya di sini kita bikin kalau di RP itu angka 26 sampai 28, kita bikin 26. Jadi 170 kali 100 dibagi 21% adalah 5,57 ZA. Lalu RP nya itu adalah 720 kali 100 dibagi 26%. Bagi 26 ini adalah 2700 atau 2,76 RP. Sekarang kita masuk ke sini. Di ini ZA, ini RP, ini KCl, ini kislit, ini borat. Nah, ini hitung-hitungan yang nanti saya jelaskan lah. Kita hitung dari ZA dulu. Berarti ZA 5,5 7 57 kali 142 5,57 kali 142 berarti ini adalah 790 kilo bagi 50. 50 ini adalah satuan sak. Persaknya kan 50 kilo. Berarti ini kebutuhannya 15,8 sak. Dikali harga ZA ini sekarang 140.000. Berarti ketemunya 2.372.000. Ini harganya. Iya, harganya. Oke. Lalu kita RP 2,76. 2,76 142 berarti kebutuhannya adalah 391,9. Ini dibagi 50 7,8 sak.
300. Iya, ya benar. Ini adalah 7,8. 7,8 kali pospat itu 95.000. Lalu yang KCL ini adalah kebutuhannya 4.000. Masya Allah, mati lampu om, gak apa-apa, kita lanjut ya, nampak kan? KCL adalah 405 kilo, 4,05 kilo kali 104 buah, yaitu kebutuhannya 576 kilo bagi 50 atau 11,5 sak kali 289 yang ada harga jual di sini, totalnya 3.324.000. Lalu kisrit ini 1,4 kali 142 kebutuhan 198 atau 3,97 sak kali 145 harga jual sini, kebutuhannya biayanya adalah 576. Lalu borat kebutuhannya 200 gram per batang, jadi semuanya 28 kilo atau 1,13 sak kali 330.000. Jadi ini total biayanya, kita tambahkan dulu 2372 tambah 744 tambah 3324 tambah 576 tambah 375 7391 7391 7.391. Maka di sini untuk yang menggunakan NPK ini biayanya adalah 7.855, sedangkan yang pakai tunggal adalah 7.391. Maka di sini ada selisih harga 7.855 dikurangi 7.391, ada selisih harga 464.000. Kita di sini hitung-hitungan hanya dari biaya untuk membelinya ya, karena kita sebagai petani dalam pikiran saya untuk tenaga kerja kita kerjakan sendiri. Oke, berhubung mati lampu makanya dipercepat. Semoga nampak ya. Nampak dari sana, ada dari kamera. Jika ada kekurangan mohon untuk dikoreksi dan ditambahkan di kolom komentar, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.